kelompok sosial budaya akan memerankan kondisi ideal ya dari pelaksanaan visitasi AKMI. Saya bertugas untuk membacakan narasi sekaligus akan menjadi siswa. Kemudian Pak Kamil akan menjadi visitor. Pak Rizal akan berperan sebagai kasipenma. Kemudian Bu Ira akan berperan sebagai guru bimtek daring. Pak Agung akan berperan sebagai kepala madrasah dan Ibu Zulfa akan berperan sebagai pengawas madrasah sekaligus nanti akan berperan juga sebagai guru bimtek daring. Kami awali kondisi awal ini visitor berkoordinasi dengan Kasih Fenmat terkait dengan pelaksanaan visitasi via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya minta maaf Bapak ya. Ya. Betul ini Bapak Kasih Fenmat Kabupaten Blitar. Ya, betul sekali Pak. Ini dari mana ya? Ini Pak, ini kami dari tim visitor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mendapatkan tugas untuk memvisitasi lembaga atau madrasah di Kabupaten Kediri, di Kabupaten Blitar. Insya Allah Pak, kami sebelum mendatangi lembaga di Kabupaten Blitar, saya insya Allah sesuai ke Kementerian Agama Kabupaten Blitar nanti Pak. Kita insya Allah ketemu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Terima kasih. Ini merupakan hal bagus bagi kami, iya, Pak, ya. Kami karena adanya Bapak yang mau mengunjungi salah satu madrasah yang mungkin sudah diagendakan sebelumnya. Jadi nanti saya konfirmasi dulu, saya komunikasikan dulu sama pengawas dan ya, madrasahnya dulu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah saya konfirmasi nanti saya berikan nomornya kepada pengawas dan kepala madrasah. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bisa ketemu lagi di kantor Kemenag Kabupaten Blitar. Iya. Makasih Bapak, kasih, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, visitor menghubungi pengawas dan kepala madrasah untuk menginformasikan terkait dengan jadwal visitasi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini betul Bapak Kepala MI Tarbiyatul Athfal Kabupaten Blitar. Oh iya 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 iya. Saya Kepala Madrasah. Oh iya Pak, ini Pak siapa? Ini sebelumnya minta maaf Pak. Setelah saya lihat di aplikasi LMS, kami mendapat tugas untuk memvisit lembaga yang Bapak pimpin. Selain lembaga Bapak juga ada beberapa MI di Kecamatan Blitar yang akan kami visit nanti Pak. Kira-kira ada 5. Tapi yang pertama ini kebetulan lembaga Bapak yaitu MI Tarbiyatul Athfal. Ini Bapak, sebelumnya saya minta maaf Bapak, perlu diketahui kami sudah menyusun jadwal untuk pelaksanaan visit nanti. Jadi nanti saya untuk jadwalnya saya share ke Bapak nanti ya. Kira-kira Bapak pada waktu visit nanti saya mohon mungkin Bapak tidak ada kepentingan di luar mungkin. Oh iya iya, makasih informasinya Pak ya. Iya. Kemarin juga sebenarnya ada informasi terkait visitasi itu ya. Iya, ada informasi dari guru saya
Iya, Pak. Iya, dari saya katanya mau ada visitasi Abi. Ya, udah, Bapak sama Pak. Pak, iya. Pak sama Pak, sama kami, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa menghubungi kami. Insyaallah nanti waktunya akan kami sampaikan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Memang kebetulan kami tunggu Bapak di madrasah. Iya, kemarin sempat saya juga lihat di LMS itu ada guru guru dahi yang dikirim di lembaganya Bapak. Saya menghubungi beliau. Semacam CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Dalam kita mintanya nggak dana, kita mintanya dalam bentuk untuk peningkatan program literasi. Bisa jadi misalnya nih. ITC ini yang di seberang sekolah kami. Nah itu mereka secara sukarela karena mendampakkan kegiatan usaha mereka terhadap kemacetan di sekitar sekolah, memberikan CSR-nya kepada sekolah. Nah kemudian bank-bank yang menjadi tempat siswa menabung, mereka juga memberikan CSR dalam bentuk sumbangan buku langsung. Oh gitu, iya. Iya Pak, itu terkait dengan apa namanya? Dengan pekerjaan orang tua Pak. Di sini ini kan maju Pak ya. Apa rata-rata pegawai negeri atau pegawai bank atau ada juga dari pekerjaan petani dan sebagainya? Tukang beca? Di sini beragam Pak. Beragam ya Pak ya. Dari bawah ke atas ya Pak. Iya. Dari bawah. Iya. Maksudnya ada dari bawah ke atas itu ada yang tingkat menengah. Iya. Ekonominya maksudnya itu. Kan kita tetap harus menerima dari yang itu kalau PPDB itu kan ada. Oh iya, ada tesnya Pak ya. Kalau penerima siswa baru ada tesnya. Iya, ada tesnya. Jadi secara IQ, secara ini sudah cukup baik. Makanya literasinya juga luar biasa Pak Agung ya dalam literasi ini. Juga saya ya. Semuanya stakeholder ya Pak ya. Program literasi yang bisa di madrasah kami Pak. Iya. Ini Pak Agung, mungkin itu saja Pak Agung ya, karena ini sudah 7 jam di sini. Oh, iya. Iya. Terasa waktu kita enggak terasa ya. Iya, enggak terasa kalau bicara-bicara seperti ini tentang pendidikan, tentang kemajuan pendidikan di negara Indonesia khususnya. Khususnya di lembaga ini, kita itu sebenarnya tidak mengenal waktu ya Pak. Iya. Mungkin itu saja Pak ya dari saya. Alhamdulillah kalau ada kekeliruan Pak tadi saya nengok sana sini Pak ya. Itu bukan saya sengaja Pak, tapi memang apa namanya harus kita laksanakan tugas yang dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang berkaitan dengan yang literasi itu Pak ya. Mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih Ibu, Ibu guru dari kelas 5, Ibu pengawas juga ya. Nanti Bapak saya selanjutnya akan ke lembaga lain besok Pak ya. Terima kasih Bu ya, Ibu pengawasnya. Ya, amin amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.